Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pasien suspek COVID-19 kabur dari rumah sakit dan mengurung diri bersama istrinya di sebuah ATM. Polisi pun berjaga di sekitar ATM agar tidak ada warga yang mendekat. Pegawai dan pengunjung sebuah supermarket di Jalan Buluh Indah Denpasar dihebohkan dengan sepasang suami istri yang mengurung diri di sebuah gerai ATM pada Senin kemarin. Pasangan suami istri yang belum diketahui identitasnya diketahui telah mengurung diri di gerai ATM setelah kabur dari rumah sakit Surya Husada pada Minggu malam. Diduga keduanya kabur dari unit gawat darurat rumah sakit setelah dirinya dinyatakan suspek COVID-19. Petugas keamanan dan polisi mengusir warga yang hendak mendekati gerai ATM untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Itu kenapa dia ngurung diri di ATM ini? Kurang tahu. Kurang tahu kalau masalah itu, saya tadi jaga di dalam, soalnya tahu-tahu sudah ada di sini. Katanya sih gitu, kabur. Kurang tahu juga gininya, soalnya tadi saya jaga di dalam, soalnya nggak tahu. Tiba-tiba udah rame, katanya keluar. Berapa lama dia? Ya? Berapa lama dia di sini? Paling ya sejaman ya. Sejam. Setelah hampir satu jam lebih mengurung diri, polisi pun membujuk pasangan suami istri keluar dari gerai ATM dan dibawa kembali ke rumah sakit untuk melanjutkan pemeriksaan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan.